Hello, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube Komrad. Kepada yang baru datang ke channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan loceng agar korang tak terlepas kata-kata menarik. Sebab apa? Dalam channel ni aku akan share dengan orang tutorial streaming, equipment apa yang korang perlu dan macam-macam lagi lah yang melibatkan streaming, review produk yang melibatkan barang-barang streaming macam-macam headphone, mic dan macam-macam lagi lah. Kalau korang berminat tentang benda-benda macam tu, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan loceng. Dan tak lupa juga, aku ada buat giveaway sebenarnya. Aku ada buat giveaway capture card iaitu HDMI video capture 2 biji. Kalau korang berminat nak menang capture card tu, aku akan sediakan link dekat bawah tu. Korang join giveaway tu sebab ada beberapa hari lagi sebelum aku pilih pemenang tu. Kalau korang tak join lagi, sila join cepat-cepat. Ikut apa yang aku cakap tu dengan main tembok je. Sebab kita ada rule and rule lah. Jadi kalau korang main buat je, kemungkinan untuk korang menang tu tipis lah. Okay, cukup lah pasal giveaway, pasal channel ni. Kita akan masuk terus dekat video. Dalam video kali ni, aku nak share dekat korang satu capture card. Harga yang untuk orang untuk rakyat marhen. Harga mampu milik. Mempunyai kualiti yang agak cantik. Dan ada software siap-siap. Capture card apa tu? Ini dia. Avimedia Live Game Mini GC311. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada Pixel Distribution Malaysia dan Avimedia kerana sudi hantar capture card ni untuk aku review dan share dekat korang. Jadi apa tunggu lagi, jom kita tengok apa yang ada kotak dan kita akan test lah. Sebab banyak feature yang dicakap ni, kita akan test lah ke semua feature ni betul ke tak betul, legit ke tak legit. Jadi apa tunggu lagi, jom kita unbox tengok apa yang ada dalam kotak. Okey, inilah kotak Avimedia. Kalau korang tengok sini, dia punya brand Avimedia dan dia punya produk ni Avimedia dan dia punya model GC311 Live Game Mini. Dan ni di bahagian depan, bahagian atas dia punya feature full HD recording, plug and play, hardware encoding. Hardware encoding ni maksudnya dia boleh encode guna capture card. Jadi tak bebankan PC. Jadi yang ni kita akan try adakah betul. Dan ni bahagian depan dia. Dan kita tengok bahagian belakang. Bahagian belakang ni dalam pelbagai bahasa yang feature-feature dia ni. Bahagian sisi, spesifikasi. Kalau korang nak baca, korang pause video ni. Okay. Ni gambar, tak ada apa. Dan bahagian bawah ni, dia punya bakuk dan apa yang ada dalam kotak. Jadi itulah apa yang ada dekat kotak ni. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Korang akan dapat variety card. 1 tahun. Variety card. Manual book ataupun quick guide dalam pelbagai bahasa. Okay, kalau korang nak baca, baca. Kalau aku memang tak akan baca. Dan korang akan dapat kabel. Kabel US, micro USB to USB-A. Micro USB ke USB-A. Braided. Boleh tahan panjang juga ni. Dan gold plated. Wow, gold plated. Maknanya kabel ni berkualiti tinggi lah. High quality lah. Okay, korang dapat kabel yang panjang ni. Dan last kali korang akan dapat capture card itu sendiri. Avimedia. Rasa solid lah. Tapi dia ingat je. Rasa solid tapi ingat. Kat sini dia ada. Dia ada buka plastik tu. Okay, dekat sini kita ada HDMI out, HDMI in dan USB. Aku dah ada terang dalam video yang game PS4 tu apa fungsi HDMI out, apa fungsi HDMI in. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang boleh tengok video yang aku bagi link ni yang PS4 tu aku ada terang. Ataupun aku buat demo dalam video ni juga. Jadi itulah apa yang ada dalam kotak. Jom kita try. Dia punya design macam ni, kotak macam ni je. Dan material yang dipakai matte dan glossy. Jadi glossy dekat bahagian sisi, dekat atas ni matte. Lepas tu dia ada port HDMI out, HDMI dengan micro USB untuk ke laptop ataupun PC korang. Kecil je. Sekejap aku try compare dengan EasyCAD. Okay, ni kita punya EasyCAD. Tinggi lebih kurang sama. Ketebalan lebih kurang sama juga. Dan dia punya port, kedua-duanya ada HDMI out dengan in. Cuma dekat EasyCAD ni 3.0 punya USB dan dia ada mic lah. Jadi ni dia punya design. Dekat sini dia ada lampu indikator. Lampu indikator ni dia ada maksud dia tersendiri. Biru maksudnya capture card ni dah sedia untuk digunakan. Biru berkelip, perlahan maksudnya korang tengah streaming.
merah berkelip perlahan, maksudnya korang tengah record. Biru berkelip laju, maksudnya korang punya capture card tu sedang diupdate. Merah berkelip laju, maksudnya storage nak penuh. And kalau merah solid, merah statik tu maksudnya ada problem lah, macam driver ke problem. Jadi korang kena check lah. Kita akan check dia punya resolution dekat capture card ni. Sebab apa? AVMedia dah claim mengatakan capture card ni boleh support 1080p Full HD 60fps. Dia boleh terima Full HD. Dia boleh keluar pass-through pun Full HD 1080. Jadi kita akan check. Sebelum tu kita akan check resolution yang ada dulu, betul ke tak 1080p. Dekat sini aku dah pasang siap-siap. Aku dah buka aku punya Streamlab. Kalau korang boleh nampak ni aku punya setup Streamlab. Dan aku record menggunakan capture card ni dekat aku punya laptop. Laptop cak ayam aku ni punya. Laptop cak ayam aku, laptop belajar aku. Dan kalau korang tengok sini, gameplay Valorant ni dekat aku punya PC setup lah. Sebab ni aku buat setup dual PC streaming. Kalau korang berminat nak tahu tutorial tu, tick like video ni, nanti aku akan buat lah. Okay, dekat sini kita akan tengok lah dia punya resolution dulu. Aku dah buka aku punya Streamlab. Aku akan pergi sini dan kita akan pergi dekat bahagian properties. Kalau korang pasang kat sini, device ni memang dia akan keluar live game mini. Tapi kalau korang buka kan, korang akan pasang ada dua nama, live game mini dengan live game mini stream engine. Apa beza kedua benda ni, nanti aku akan terang sekejap lagi lah. Part ni kita akan tengok live game mini sahaja. Sebab yang live game mini engine tu dia benda lain, nanti aku tunjuk lah. Okay, dekat sini kita akan pilih custom dan kita pergi dekat bahagian resolution. Dekat sini resolution yang paling tinggi adalah 1080p. Harap 1920 mana tu adalah resolution Full HD. Okay, dah betul. FPS 60fps yang paling tinggi. Okay, betul lagi. Ya, kita nak tengok 720p. 720p dia boleh, dia 60fps juga ke? Okey, sama 60fps. Jadi aku tukar baliklah 1080p balik. Jadi keluar pop-up ni. Okey. 60fps, video format ni kita akan kacau. Video format ni kita akan kacau. Kita selalu pakai #264 ni je. 24 color space ni tak akan kacau, dia akan default color range full. Okey, maknanya dekat sini Full HD yang AVMedia claim betul wujud. Kita akan sembah dia punya sound dan dia punya latency ataupun delay lah. Adakah capture card ni dia punya sound mono ke stereo, lepas tu dia ada delay ke bila pakai headphone, okey ke tak okey. Okey, dia macam ni lah. Apa yang aku boleh cakap, capture card ni memang stereo. Sebab apa? Kalau korang tengok dekat sini, ni kalau korang tengok ni dia punya sound AVMedia. Kalau aku naikkan audio, lepas tu korang tengok dia punya bar ni adalah dalam, ada dua bar. Sekejap, aku try tembak dulu. Nampak tu ada dua bar naik, maknanya dia adalah stereo. Dan aku dengar sound ni, aku dengar direct daripada aku punya Streamlab. Kalau aku pergi dekat setting, aku just tukar ni kepada monitor and output. Jadi aku akan dengar dekat aku punya headphone, dan headphone ni bersambung dengan aku punya streaming PC. Dan kalau korang rasa audio tak sync, korang boleh tukar dia punya offset ni lah. Jadi dekat sini korang boleh main-main lah. Kalau korang tak sync ke, rasa macam ada lambat ke cepat, korang boleh main-main dekat sini. Dekat sini aku tak perlu ubah, memang aku pakai, aku boleh dia punya sound tu memang tak ada delay. Lepas tu kalau korang nak tahu lagi betul ke capture card ni stereo ataupun mono, korang boleh pergi dekat bahagian ni, sound setting. Ni sound setting, buka dekat control panel, pergi dekat bahagian sound. Dia akan keluar pop-up macam ni. Korang pergi dekat bahagian recording, korang carilah capture card tu. Macam contoh ni, live gamer mini ni ada kita punya capture card. Kalau aku tembok ni, naik bar hijau tu, kita pergi, kita select, pergi dekat properties, dan kita pergi paling ujung lah, advance. Dekat sini, kalau dia tulis satu channel, maknanya dia mono. Kalau dia tulis dua channel, dia stereo. Okay, kat sini capture card ni memang stereo. Maknanya kalau korang nak main game PUBG Mobile, cucuk sound, cucuk capture card masuk dekat PC, pasang headphone dekat PC, memang korang akan dengar kaki kanan tu, memang tak ada masalah. Lepas tu, adakah dia delay? Okay, dia tak delay sebenarnya. Sebab kalau korang tengok dekat aku punya Streamlab ni, memang dia punya offset ni aku buat kosong. Maksudnya aku tak ubah apa-apa, memang sound dia memang tepat lah. Macam tu lah, boleh tepat lah. Sebab aku tembok, aku tak perlu tukar offset. Maksud kat sini memang dia tak delay lah. Dia tak ada delay, dia tak lambat. Aku tembak tu betul saja. Jadi kat sini dia punya sound memang betul. Okey, maksudnya lulus untuk streaming.
Untuk test mobile, aku akan menggunakan iPad sebab aku tak ada iPhone. Lepas tu aku tak ada Android phone yang support MHL, jadi aku akan pakai iPad ni. Apa yang kau perlu ada adalah adapter Type-C ke HDMI macam ni. Ini ada VGA, HDMI, charging port, USB-A. Lepas tu kau perlukan HDMI cable. Tak boleh panjang-panjang, pendek-pendek je. 1 meter ke 0.5 meter pun dah okey. Yang dia besar ni. Jadi apa yang perlu buat, kau just cucuk dekat HDMI ni. Tu, kau ambil dia punya hujung ni, sambung dekat kau punya kecekat lah. Dekat kecekat ni, dekat bahagian in. Jadi sambung kat sini. Okey, dah sambung. Lepas tu ambil USB cable yang datang sekali dengan AV media tu, cucuk dan USB ni sambung dekat kita punya laptop ataupun PC. Okey, dia dah menyala. Dia menyala macam tu. Dan kita ambil USB kita ni, USB kita ni sambung dekat iPad. Okey, sambung dekat iPad. Okey. Buka lah PUBG. Okey, dah pasang dekat PUBG. Dan kau tengok dekat laptop aku ni sekarang ni tengah ada PUBG tu. Jadi inilah hasil dia. Untuk testing kedua, aku akan testing untuk kegunaan dua PC streaming setup. Jadi aku akan ambil video source ataupun gameplay source daripada aku punya gaming PC, dan aku akan sambung dekat aku punya streaming PC lah ataupun streaming laptop aku ni. Macam mana nak sambung? Aku pergi dekat HDMI port yang ada dekat belakang tu, dan aku cucuk HDMI cable, dan HDMI cable tu disambung ke aku punya kecekat. Daripada aku punya kecekat ni, aku akan sambung menggunakan USB cable ke streaming PC. Jadi setup dia simple, macam tu je. Inilah hasil dia, kau boleh nilai dengan sendiri. Untuk comparison ni, sepatutnya aku akan compare AV Media Video Capture ni dengan dua capture card yang aku ada, EasyCAD dan HDMI Video Capture. Cuma dekat sini, aku tak tahu kenapa EasyCAD aku problem. Mungkin EasyCAD aku dah nak rosak dah sebab dia lag gila. Lepas tu, dia ada macam kalau dalam term fotografi, dia ada chromatic aberration. Kalau tengok dekat bahagian putih tu, dia macam ada color turquoise, kuning gitu. Jadi aku pun tak boleh nak compare lah dengan EasyCAD. Kalau aku compare juga, dia macam tak setara. Jadi aku akan compare HDMI video capture dengan AV Media lah. Dekat sini, dari segi video quality, aku boleh cakap
cantik, kedua-duanya cantik. Cuma dekat sini dia lebih kepada AV Media. Sebab apa? Dia punya tone lebih natural, lepas tu dia lebih sharp lah. Dekat sini kalau korang nak edit korang punya footage ataupun korang nak tweet-tweet sikit, tweet-tweet ke tweet-tweet gitu, boleh dekat AV Media sebab dia punya color tu dia nampak lagi natural dan senang diedit. Lepas tu video yang aku buat comparison tu, aku tengok AV Media dan aku punya monitor, dia punya color tu seakan-akan sama. Tapi kalau dekat HDMI video capture, dia macam tambah saturation, lepas tu dia ada warm sikit, dia punya white balance tu dia macam warm sikit. Benda ni boleh diubah dekat setting. Jadi dekat sini apa yang aku boleh cakap, korang nak edit korang punya footage ataupun korang nak main-main sikit, nak adjust sikit, ambil AV Media sebab dia punya color tu natural dan dia lagi sharp lah. Kalau korang memang nak siap cantik je, korang boleh pakai HDMI video capture, tapi dia punya color warm sikit dan dia punya saturation tinggi sikit lah. Jadi korang boleh pilih mana korang nak lah. Fungsi HDMI out ni sebenarnya dia nak bagi satu output extra untuk monitor lain ataupun TV lain lah. Sebab macam korang pakai konsol, korang takkan nak tengok dekat sini kan. Dekat sini mesti ada delay apa semua kan. Jadi korang nak tengok dekat TV. Jadi aku akan tunjuk dekat korang macam mana dia punya kegunaan. Dan aku akan ambil HDMI daripada aku punya monitor yang ni, aku punya monitor, dan aku akan masuk dekat bahagian out. Cakap ni dia ada software dia sendiri iaitu Recentral, dan aku akan tunjuk dekat korang lah macam mana nak guna, apa fungsi software tu. Tapi sebelum kita nak guna tu, kita kena download dululah. Dekat sini korang boleh je nak download Recentral 4 tu terus. Tapi dekat sini aku sarankan untuk korang download Asus Central dulu. Bila korang dah download, dia akan keluar macam ni lah. Korang just tekan klik here to download, dan link ni aku akan sediakan dekat description. Jadi bila korang dah tekan, dia akan keluar macam ni lah. Fungsi benda ni sebenarnya, kalau contoh apa-apa driver yang melibatkan capture card ni, dia akan listkan terus dekat sini. Dan kalau capture card ni ada update, dia akan listkan terus. Kalau korang tengok sini ada software AV Media Diagnose, ni firmware, kalau ada update dia akan keluar sini. Dekat sini aku dah update dah. Lepas tu dia ada software Recentral. Yang ni lah kita yang nak, kita akan pakai tu Recentral version 4 ni. Yang ni kita nak pakai. So yang last kali ni Stream Engine. Jadi kat sini kalau korang tak update lagi ataupun korang tak download lagi, dia kita akan just tick kat sini lah, tick 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 tick, lepas tu install and update. Okay, macam tu je, simple je. Bila dah siap install and update, macam contoh sekarang ni kita nak pakai Recentral, dia akan keluar lah dekat desktop lah. Lagi dekat sini, inilah dia punya software tu, AV Media Recentral. Jadi kita akan buka. Okay, inilah dia punya software Recentral tu. Okay, Recentral ni sebenarnya dia macam ni je sebenarnya. Dia macam Streamlabs tapi version AV Media. Macam tu. Sebab apa aku boleh cakap macam tu? Kenapa aku cakap dia macam Streamlabs version AV Media? Kalau korang tengok dekat sini, dia ada record button. Korang boleh record. Ini untuk record, korang boleh stream. Dekat sini korang just boleh stream juga. Dekat sini korang boleh pilih lah korang nak stream kat mana. Macam contoh ni, Facebook, custom URL yang letak link untuk stream key dengan apa semua tu kan. Jadi kat sini boleh, lepas tu kat sini korang boleh multi stream. Dekat Streamlabs memang tak boleh, yang tu kena bayar, tu premium punya feature. Kat sini boleh. Lepas tu dekat atas ni dia punya mic lah. Kalau kita buka ni, dia punya mixer lah. Okay, ni sound daripada mana kita boleh pilih. Lepas tu mic tu, mic apa yang kita pakai. Contohnya sekarang ni aku ada Nari. Lepas tu satu lagi ni mic yang sound daripada capture card. Jadi macam tu lah, dia memang seperti Streamlabs version AV Media lah. Ni lagi mudah lah. Lepas tu kalau korang nak pasang webcam pun boleh juga, korang pergi dekat bahagian multi ni. Macam contoh ni kalau aku nak tambah webcam ni, kita punya ni lah, screen game lah. Kalau aku tutup lah, hilang lah. Lepas tu kalau kita buka, dia dah balik. Macam kita nak tambah webcam, tekan add device. Lepas tu pilih lah webcam. Macam ni tak silap aku, easy camera. Camera yang ada dekat laptop ni. Okay lah. Aku punya camera untuk laptop. Jadi korang boleh letak lah kat mana korang nak letak. Korang nak resize pun boleh. Contoh aku nak resize. Okay, letak tepi. Lepas tu nak tambah. Macam contoh sekarang ni boleh tambah screen capture, nak letak video pun boleh, website contohnya yang apa panggil Streamlabs punya notification tu boleh juga.
boleh tambah tulisan dan image lah. Aku takkan masuk detail, mungkin aku akan buat dalam video yang lain, yang separate video pasal benda ni sahaja. Jadi itulah sebuah sedikit berkaitan dengan Recentral lah. Kau boleh streaming, kau boleh record. Benda yang aku paling suka dekat CapCut ni, dia punya hardware encoder. Apa benda hardware encoder tu, macam mana nak guna? Okay, macam ni lah, aku cuba terang dalam bahasa yang sangat ringkas. Macam ni, kau pernah tak alami kau punya PC ataupun laptop bila kau record dekat Streamlabs ataupun OBS dan kau streaming serentak, dia jadi lag, lembab atau macam sangkut-sangkut? Pernah tak? Kalau pernah, benda ni adalah cara penyelesaian dia. Sebab apa? Kau punya PC tu ataupun kau punya laptop tu tak mampu nak handle record dan stream serentak. Jadi dia macam sangkut lah, dia tak cukup kuat lah. Jadi dekat sini, CapCut ni, AVMedia ni, dia tolong encodekan video korang tu lah. Dia macam encode ni dalam bahasa mudah, dia tolong render lah. Macam render lah video korang tu dekat kau punya PC. Macam mana nak guna? Kau kena buka Recentral. Recentral ni kau buka, lepas tu kau pergi dekat single. Kau tak boleh pakai webcam apa semua, kau nak pakai dalam single mode. Bila kau dalam single mode, kau pergi dekat bahagian ni, quality ni kepada optional. Okay, dekat optional. Walaupun kau pakai optional, dia punya quality masih lagi 1080p 60fps. Cuma dia punya video bitrate ni auto, dia tak tinggi lah. Lepas tu bitrate untuk audio 192kbps, codec default NVIDIA, format H.264 ni. Kalau kau nak tukar boleh juga dia punya format ni. Dekat sini ni, kau boleh tengok lah high quality, highest latency, low GPU usage. Maknanya dia tak membebankan CPU. Jadi aku akan try record. Okay, benda ni hanya boleh digunakan untuk record. Kalau untuk streaming, tak lah, tak boleh lah, untuk record sahaja. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita punya CPU dalam 41 hingga 20 macam tu. Sekejap kita akan buka task manager. Kita akan buka task manager, kita akan tengok dekat CPU user ni dalam 45-80, dalam 45 hingga 50% lah, macam tu lah. Jadi inilah kegunaan dia, nampak dia macam santai je. Kalau kita tengok GPU pun dalam 17% macam tu. Kalau kita tengok ini, tak gerak pun integrated punya GPU. Kalau kita tengok GTX ni, 17-16, CPU 45 hingga 50 macam tu lah. Jadi kita akan tengok perbandingan kalau kita record menggunakan Streamlabs. Di awal video aku ada tunjuk dekat korang, CapCut ni ada dua nama. Apa fungsi nama kedua ni? Okey, aku tunjuk dekat korang lah. Dekat sini kita akan tukar kepada Live Gamer Mini Stream Engine 1. Kita akan tukar kepada yang tu. Lepas tu ni aku pop up color ni. Kita tekan, bila kita dah tukar, kita tekan configure video. Bila tekan configure video, dia akan keluar pop up third party punya app daripada AVMedia. Yang ni fungsi dia macam untuk apa sebenarnya? Okey, fungsi dia untuk kita record gameplay sahaja. Macam contoh kalau dekat Streamlabs, kita boleh record dan stream. Cuma kita tak boleh record lah gameplay sahaja. Sebab apa? Bila kita tekan record, dia akan ikut apa yang ada dekat canvas tu lah. Macam contohnya ada overlay, ada webcam kita, lepas tu ada notification apa semua, ada keluar kat situ. Dekat sini AVMedia, dengan menggunakan AVMedia Stream Engine ni, kita boleh record gameplay sahaja tanpa ada elemen-elemen tu lah. Jadi macam contohnya kalau korang nak buat konten dekat YouTube, kau nak cut-cut, nak buat highlight yang cantik kan, kat sini sangat membantu. Dan benda ni, dia tidak akan membebankan korang punya PC lah, sebab dia akan encode menggunakan dia punya hardware encoder lah. Jadi bila korang tekan ni, dia akan encode menggunakan hardware. Jadi PC tu tak akan terbeban macam yang single hardware recorder yang aku tunjuk tadi lah. Jadi ni sangat membantu streamer lah, kalau streamer yang nak record dan nak stream sekali, dia sangat membantu lah. Cara nak setting dia mudah saja. Korang tak payah setting, semua dah default dah, sebab ni adalah setting default dia. Lepas ni dia punya quality, kalau nak pakai yang mana, high ke medium boleh suka kat sini. Lepas tu ni dia bahagian tempat nak simpan kat mana. Lepas tu ni adalah masa yang kita boleh record dalam 7 jam macam tu. Dan kita akan tekan record macam tu je. Sangatlah simple. Jadi
kau boleh stream. Dalam masa sama, kau boleh record kau punya gameplay tanpa ada apa-apa elemen dekat atas tu. Jadi senang nak edit lah. Aku akan recap balik apa yang korang dapat dengan menggunakan capture card AVMedia ni. Pertama sekali, korang akan dapat satu capture card yang mempunyai saiz yang kecil. Resolution dia 1080p 60fps. Dan dia punya quality video ataupun gambar tu sangat cantik. Dia punya natural color tu, dia punya sharp tu sangat cantik. Lepas tu dia punya hardware encoder. Ya, hardware encoder tu sangat membantu untuk PC kentang macam aku ni. Dia boleh tolonglah untuk performa PC tu. Dan dia punya sound adalah stereo, bukan mono. Lepas tu dia ada lagi satu feature yang aku suka tu. Dia boleh record non-overlay tu. Memang sangat membantu kalau kita nak streaming, nak record video tanpa overlay tu sangat membantu. Lepas tu dia ada HDMI pass-through ni untuk console player. Memang digalakkan pakai sebab kau nak pasang dekat kau punya TV, kau nak pasang dekat monitor extra, boleh. Dan last sekali, dia punya software recentral tu sangat membantu kalau kau nak record saja ataupun kau nak stream menggunakan software tu pun boleh saja. Jadi dengan tanda harga RM500 hingga RM600 ni, bergantung dekat mana kau belilah. Kalau aku sarankan untuk kau beli dekat authorized seller, sebab kalau dengan authorized seller ni dia punya warranty, rosak ke apa senang nak claim. Jadi dengan tanda harga tu, aku boleh cakap AVMedia GC311 ni sangat berbaloi dibeli. Sebab dia murah, cantik. Dan dia punya capture card ni ada software. Jadi apa lagi korang nak? Murah kot. Jadi belilah kalau korang berminat. Aku akan sediakan link dekat description. Jadi terima kasih kerana sudi menonton dan bye-bye.